lagi di channel saya Wandanis. Kali ini saya mau review Baby G jam dari Casio. Jam ini ori distributor Indonesia. Tipe BSE B100MF dengan warna biru navy. Untuk di kota saya dengan bandrol di harga 1.700 sama 1.800. Jam ini sudah termasuk versi terbaru dengan menggunakan Bluetooth. Kita bisa menghitung langkah dan denyut jantung. Untuk kartu garansinya distributor Indonesia. Kartu garansi dengan 2 tahun garansi. Kita buka dulu baby gisok zaman dulu namanya gisok. Nah ini babynya sangat kecil, terus slim dan elegan. Untuk dari segi warna, warnanya biru navy pada jarum dan angka pada jamnya. Di situ ada kemasan, ini ada light-nya menggunakan dengan warna biru cerah. Tapi pada saat terlalu lama kena matahari atau cahaya, jarum pasti akan hidup seperti mata kucing pada malam hari. Untuk tangan sebesar kayak saya dia nggak cocok karena ukurannya sangat mungil. Oke, karena ini jamnya sudah ada fasilitas Bluetooth, atau kita download dulu nama aplikasinya di Android atau di Play Store. Namanya Baby G Connected. Karena ada yang seri-seri macam-macam di sini. Kalau untuk Baby G khusus Baby G Connected, ya kita konekkan, kita install. Untuk aplikasinya nggak terlalu besar, dia hanya berisi tentang step-step atau jenuh jadi, langkah kaki, dan beberapa jam dunia. Kita setujui semua syarat ketentuan berlaku pada aplikasi, dan jangan lupa Bluetooth telah dikonekkan atau telah aktif, statusnya aktif, sehingga untuk HP atau terkonek sama jamnya. Kita coba tekan lama, tekan antara 2 detik pada jam, 1 atau 2 detik.
Eh, sorry. Kita coba lagi. Nah, sudah keluar. Ya, minta register pada HP-nya. Kita konekkan. Nah, jamnya berputar sesuai jam pada HP Android. Kita pastikan 356. Dan di sini jam pada jam ini masih kondisi jam di luar. Waktu sudah sesuai. Setelah connect di sini kita isi berat badan kita, tinggi badan, langkahnya. Langsung kita konekkan dengan sistem manual, tinggal langsung connect. Kita akan di situ langkah. Nah, untuk ini jam dunia kita bisa atur kemana, kalau jika kita mau keluar daerah yang beda waktu, seumpama kita dari Banjarmasin ke Jakarta, kita bisa rubah. Rubahnya dengan manual di handphone, otomatis dia akan berubah dengan sendirinya tanpa kita menggunakan sistem manual. Ya, misal kita mau ke Jakarta, posisi di Indonesia Tengah, posisi di Makassar, kita konekkan, otomatis jamnya akan pasti berubah. Jika telah berubah, bentar, belum berhasil. Ya, ada Jakarta atau Makassar. Banjarmasin karena Wita dia ikuti Makassar. Nah, kita balikin. Berarti kalau di Jakarta untuk IB beda 1 jam, nah otomatis dia mundur dengan sendirinya jam 3 karena 1 jam terlebih dahulu di Indonesia Tengah. Ya, gampang kan? Ya, kita kalau kita pulang kita putar di sini, ya otomatis berubah lagi. Kita konekkan dulu. Send to connected, ya itu balik lagi. Gampang. Saya rasa jam ini cocok untuk cewek-cewek traveling, yang suka traveling, karena ini jamnya maco. Kebetulan ini untuk istri saya karena dia suka koleksi jam, apalagi jam Gisok Baby G. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk semua.